Mbok nek nyanyi sing jelas. Ini sang iseng berhadiah. Piye YouTube-mu? Wah, kowe iki. Membrannya standar. Ini berarti membrannya enggak dirubah, Bos? Enggak dirubah. Gini aja. Enggak pakai membran racing-racingan. Enggak usah ditunar-tunar ini nih. Enggak lah, enggak perlu. Ini stopernya cuma diatur lagi ya? Iya, kalau stopper diatur. Oh, stopernya diatur lagi. Speknya apa ini, Bos? Speknya apa ini? Speknya? Standaran, Bos. Oh, ya, standar samping, mau standar tengah. Standar tengah, kalau standar tengah. Bebek standar 116. Dari? Saya nggak bisa sebutin. Oh ya. Soalnya okay. Lagi ngeras ya. Ini bukan yang mesin kemarin di rumah, bukan. Bukan yang kemarin dihitung sama Faiz, bukan. Caranya seperti ini. Caranya matang mesin lah. Caranya sebutnya. Ya, sepitonnya dibubut no. Jadi kalau bebek standar itu, apa-apanya standar? Apa standar? Standar samping harus standar tengah. Iya. Sepule juga standar. Sepule standar. Dirubah nggak, Bos? Nggak ada rubah, cuma dipotong pengisiannya. Ini berarti ya? Pukul lampu ya. Nonton. Tak tonton ke. Ini. Apa? Iya. Paling berapa? Orang marai kena kopet. Sabar. Ini spulnya standar, cuman spul lampunya dilepas. Ini nanti dipotong-potong. Jadi cuman diambil cincinnya ini sama spul pengapiannya. Anyar dirusak. Batok. Di atas ini meneh. Oh iya, ini baru di padepokan KT motor mabur dulan-dulan. Magnetnya juga standar, Bos. Standar. Tanpa dibubut, Bos. Gak ada yang dibubut. Oh. Regulasinya soalnya nggak boleh dibubut kok ya? Iya benar. Nggak boleh dimbles ke, dilebok ke, ya ora boleh. Nggak boleh. Nek dilebok ke, di des. Ya bisa di yang ini magnetnya. Terus koplingnya ini pakai per 5. Ben kuat, ora selip. Ini bubutan headnya, bubutan headnya juga cuman sedikit kok, nggak banyak. Ini ukurannya rasa sebut ke. Terus pemenek, blokir nonton, Koran motor balap.
Shakernya ini, shakernya ini. Bloke iki. Ya toh. Iki portingane we ora halus-halus banget. Sing penting banter. Ini bloknya. Ukurane rahasia. Ini ada Mas Ongki, ada Mas Herdi. Mas Ongki ini pembalap Kalimantan Timur, Sidit juga. Ini proses perakitan bebek diet. Jadi Mas Ongki ini pembalap merangkap mekanik. Ini cuma mesin sepele kayak gini kok bisa kencang ya Mas Bele ya? Iya. Dadak poso saya orang ini garap ini. Ya, puasa sehari lah. Bagi yang gak punya duit tapi. Oh, tak kira dipasani sing balapan dukune berarti. Ringnya cuma habis di sini, masang magnet kecil, NCD-nya pakai Vortec rencana, Prisoly mapping, makanya minta tolong sama Pak Si. Ini chambernya juga di sini, tadi habis dino. Kan kalau dari tempatnya Pak Potter sama tempatnya Pak Deru cuma 500 meter, mampir. Bulan. Itu stang sekernya pakai merek apa, Bos? Asli. Asli. Asli Fisher. Boleh lihat, Bos? Oh iya. Oh. Tang sekernya ori. Ya toh. Krengkesnya ora dicowai. Simpel. Tapi sutrum tambah banyak. Ini krengkesnya juga nggak ditambah. Nggak ada, Bos. Ada tambalan aluminiumnya aja. Nggak ada. Itu yang pakai 200 injeksi hantu laut Bengkulu. Ini berarti tinggal nunggu knalpot. Knalpotnya udah beres. Knalpotnya pakai apa, Bos? Pakai standar tapi kedelannya D2T. D2T. Kedelannya Mas Dendit. Wis, ditutup. Diambleske meneh. Terus taruh dalam. Tinggal nunggu setting di mijen insya Allah. Ono wektune. Karburatornya ori, remer,
dua-dua. Bupati sedang merting kena ke blok head herek. Kira-kira pakai apa itu? Karena resin. ART kah? Top. Top. TOP, BGT. Blok setternya ini J4. Nya piro iki? Kios, wis piro, Bos? Oke, 100. Nih. Seperti ini. Ukurannya mbuh ora ngerti. Ada penambahan packing aluminium juga, jadi aku diporting. Jadi portingannya enggak gede-gede. Simpel neng banter. Iki blok sing saka Aceh kae udu. Heeh. Satunya. Satunya. Bading golek ya apa kae. Ki headnya squishnya juga nggak lebar-lebar banget, juga nggak padat-padat banget. Dimana-mana kucing oren ini manipole ya di buret, jadi semua pakai hitungan. Sing wing ngomongnya asal dilem lime kotak kayak gitu loh. Karo sing lime diogok-ogok terus muni piye ini au nih ngitungnya itu manipole di buret. Ini biasanya dibuat gimana ini Mas Pele? Ya. Wis momen diburet ngono wae ya. Intinya diburet. Cuman pengen tahu isinya berapa sih? Berarti kalau bikin bebek standar itu semuanya harus detail dihitung ya. Iya. Harus detail dihitung. Yang penting standar asal ada hitungannya. Yang penting standar asal itu ada hitungannya. Banter insya Allah. Nek enggak diburet asal diogok-ogok ini piye? Ya bisa meteng mongko mani pole ya. Meteng. Ya itu. Kok le alon banget to mbok dibanterke? Wis paling banter iki. Lah iki tekan kapan iki? Ya tekan esok. Masalah. Tekan ngene lho. Jauh ini. Makanya tak Tender sih. Ora usah tak cekoke wae konten iki. So, iya toh. Lama enggak apa-apa. 5 menitan paling. Masyaallah. Yes. Sambil menunggu 5 menit tak skip sikik. Heeh toh, mungkin mbane kesuwen le nunggu mburet. Iki ra kebak-kebak ngomong do cerewet wae. Dan akhirnya karena sangat lama maniponya dikempit sendiri sama Mas Pele.
itu berarti isi dari manifold juga dihitung, pengaruh ke performa juga ya mas? Iya. Kuat enggaknya motor, kuat sama enggaknya motor, berarti semakin sempit volumenya semakin kuat. Iya. Tapi ada nahannya juga. Tapi kalau buat harian sempit enggak apa-apa ya? Sempit ya, jangan terlalu sempit lah. Bukan benso diogok-ogok manipulator terus ngono kae. Kayak insinyur ngono kae. Ini manipul kayak diburet. Paling batok sih diburet. Itu pada belajar kelompok itu. Ini bikin herek juga ya, ini kayaknya ya. Proyek rahasia. Ora medun-medun ket mau gue. Medun ora iki. Burung kebak-kebak ya. Terus kok menang mau nganti tekan kebak. Kayaknya separuh juga belum ini. Wes dipeneng ngono kuwi. Malam mingguan yang bengkel wae. Jadi walaupun buat bebek standar, walaupun katanya standar, tetapi pembuatannya tidak standar, ribet. Ini Mas Wai ora bengkel ya, ini seniman ini ya berarti ya? Seniman. Mungkin kontennya wis ngene iki sik. Engko ndak rada upload-upload malah kepiye? Sesuk meneh. Lanjut konten selanjutnya. Komen saiki sithik-sithik ngonten. Golek adsen atau bas. Mungkin segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.